cuma satu episode kan aku udah trauma juga main di situ. Tapi emang dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. Dibayar cuma dibayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Itu adegannya nih. Adegan yang mulai dari semua aku disuruh buka baju sama dia dan itu banyak banget semuanya itu emang disuruh sama dia dan tidak ada skrip. Jadi dia mempraktekkan adegannya dan aku disuruh mengikuti apa yang dia bilang. Dan tapi dari awal tahu mbak kalau itu film iya, dewasa mbak? Karena di situ posisi aku nggak punya teman di situ gitu. Jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan? Karena semua timnya kan banyak ya. Kenali hari ini dari mana? Waktu itu awalnya gimana sih? Aku kenal dari awalnya dia DM Instagram. Waduh ini ngingi. Gak ada dia gak ada imingin apa apa gitu. Berapa film yang dimainkan mbak? Masa. Aku ada cuma satu doang. Judulnya? Oh, maksanya gimana, Mbak? Dia maksa jadi ngechatnya itu ada 5 nomor yang berbeda gitu. Terus maksa orang enggak ada yang gitu, Mbak? Aku juga awalnya enggak mau tapi dia maksa banget. Jadi kayak gitu ya. Ada ancaman enggak, Mbak? Ada ancaman enggak? Kalau ancaman sih dia lebih ke teror karena dia nelpon terus-terusan enggak berhenti. Nomor yang berbeda 5 nomor. Tapi sebelumnya udah pernah jebak enggak, Kak? Belum pernah. Cuman itu pertama dan terakhir kalinya. Kenapa pada akhirnya mau tahu enggak? Sampai mau karena banyak paksaan sih dia neror-neror dari telepon gitu. Tapi kok mau, Kak? Ya karena itu karena dipaksa. Itu dia dalam adegan itu apa? Aku enggak tahu sama sekali sampai akhirnya baru tahu sekarang. Paksaannya gimana? Iya, awalnya tadi dibilangnya tuh kalau misalnya dia cuma mau buat konten YouTube doang. Tapi tahu kalau awalnya itu film dewasa gitu, Kak. Kebetulan ada beberapa temanku juga yang meranin. Aku gak mau adegan yang terlalu vulgar. Kebetulan aku gak ada adegan ciuman dan juga bersetubuh. Gak ada yang buka baju gitu. Ada gitu. Dan itu cuman teknik kamera. Itu gak ada skrip ya berarti? Gak ada skrip, jadi tapi, misalnya dia peragain apa namanya gayanya dan aku disuruh ikutin. Skripnya juga gak ada sama sekali. Dia ngomong langsung disuruh praktekin. Kalau gak dia marah. Syutingnya di mana, Mbak? Aku di Serengseng. Okay. Tapi tahu gak sih itu buat yang kata film web series gitu, Mbak? Gak tau, awalnya juga taunya YouTube. Kak, tadi katanya kan ada legalitas gitu. Tapi iya. Awalnya dia ngejamin kakak ada ini memang legal gitu atau gimana? Dia bilang sih, awalnya untuk konten YouTube. Terus dia bilang ini juga udah lulus sensor gitu ceritanya. Karena semua adegan dari dia itu cuman teknik kamera. Jadi gak ada yang bener-bener full kebuka gitu. Kak, ada bukti-bukti yang bisa ditunjukin juga gak? Kalau kurang lebih sih cuma transferan doang sih ya. Transferannya berapa? Iya. Terus dia minta aku main lagi. Aku nggak mau 3 kali dia ngajak aku dengan bayaran. Dia bilang pertama 3 hari 5 juta, 3 hari 7 juta, terus 1 hari 1 juta setengah. Aku nggak mau 3 kali itu. Alasannya apa? Bayarannya kecil atau gimana, Mbak? Kenapa? Bayarannya kecil. Enggak, karena aku emang trauma. Jadi itu sekali dan aku trauma, aku gak mau lagi. Makanya aku gak, setiap dia ngechat aku gak mau gitu. Dan sekaligus mau meluruskan apa yang sempat rame. Ada info yang bilang katanya Meli mangkir dari panggilan. Bisa dipastikan ini adalah panggilan pertama dan kita langsung kooperatif, kita langsung datang. Dan saya bukan pengacara. Ya pengalaman saya. Pacar? Iya. Pacar Bang? Kurang lebih. Makan Bang? Kenapa dekat aja Bang? Dekat banget aja Bang. Kakak-kakak terima kasih ya. Oke. Terima kasih.